Oke guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Kan gue akan lanjutin ke album Empathy-nya si Dio. Ini lanjut ke track yang judulnya I'm Fine guys. Ini gue udah nemuin, dari kemarin kan gue udah ketemu ke playlistnya di YouTube guys. Jadi tanpa lama-lama kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys di playlistnya, ini I'm Fine nih guys. Ini kalau ngebahas album Medio nih pecah banget sih guys. Dia gue udah ngeriak dari beberapa lagu mereka, ya mereka. Si Kyung So tuh dari sebelum-sebelumnya guys, kayak I'm Gonna Love You, terus ke Rose. Itu sakit banget sih guys, maksudnya dari segi instrumen, vokal dia itu penuh teknik banget ya guys. Oke itu langsung aja guys, I'm Fine seperti apa kita lanjut lagi guys. Ceplok! Oh langsung, tanpa basa-basi. Okay, nice. Asik. Okay, clap ya. Snap. Okay, ini ada yang seru nih guys. Di yang ini dia memilih pakai bassnya bass akustik guys ya, upright. Entah pakai bass akustik biasa atau nggak pakai upright. Tapi gue belum terdengar suara-suara fretlessnya nih guys. Oh. Ini cenderung berbau-bau instrumen boxy banget guys. Suaranya tuh di apa frekuensi-frekuensi yang bikin muffle tuh guys tuh area 300, 400 itu gue lumayan berasa tuh body-body ngetake-nya guys ya. Anjir di suara dia tuh emang chill banget sih guys. Dia ditemenin sama nuansa yang cuman akustiknya tuh udah hidup guys ya. Oke. Bridge lah ya, pre-chorus ya. Oke, naik kemana? Oh, oke. Sekali lagi nih, pembagian panningnya juga seru guys. Pembagian panningnya tuh benar-benar mono banget guys ya. Vokal, bass, gitar pun ditaruh di tengah guys. Paling ada slide-slide ke kiri ke kanan juga paling cuma 5%, 10%. Sisanya diisi ruangan kosong kiri sama kanan diisi sama backing vokal yang tipis banget guys. Jadi kita fokus ke tengah terus nih. Oke. Okay. Nah kan, backing vokal di situ ya, kiri kanan. Oke, okay, tuti di situ ya. Terus gue suka temanya guys. Itu dikasih bahasa reverb banget, jauh rada ke belakang nih guys kalau di posisi dari speaker guys ya. Adan dibikin lebar juga tuh backing vokal itu. Oh nice. Di sini gue ngerasa automation secara instrumen boleh dinaikin sekian dB nih guys. Jadi kalau kalian dengar dari sebelum-sebelumnya volume musiknya rada kecil daripada vokal. Sekarang dia mulai rada barengan nih guys ya, volumenya. Oh nice, bassnya. Nih guys, kalian perhatiin nih guys. Ini memang tipis banget nih, si Dio ngasih nuansa baru. Nah. Beda sama yang dari yang awal nih guys ya. Nih. Oh nice, tipis tapi enak banget dia lo ngasih. Peraliannya guys ya. Kualitasnya dibuktiin di sini sih. Ini mulai bagus nih guys. Verse 2, gitar mulai ada di take satu lagi di paling pojok kanan, di panningnya dibuang kanan jauh nih guys. Ini jadi build dynamic frekuensinya gue suka guys. Dari verse tuh lebih mono, lama-lama kebuka secara vokal ya kan, backing vokal mulai lebar. Terus lama-lama kita mulai difokusin antara tengah sama kanan, posisi kanan speaker nih guys. Oke. Okay. Oh. Itu volume main swell guys ya, main volume tuing dibuang rada ke kanan nih guys. Ambience bagus banget sih pembagian panning-nya guys. Pelan-pelan masuk gitar di kiri. Waduh gila. Ini gue lebih suka mixing-nya guys ya, mixing pergerakan dari dynamic frekuensinya sama dynamic dia punya aransemen guys. Ini bagus banget guys. Panning-nya tuh mulai masuk ke kiri. Oh manis banget. Oke, kemana lagi nih?
electric gitar mulai masuk ya. Electric gitar tuh ada namanya Stompbox guys, yang namanya itu shimmer guys ya, dia ada reverb, cuman ada di situ dimasukin unsur padnya juga guys, yang rada kriwing kriwing kriwing. Ini gua rasa pakai itu guys, mungkin guys ya, namanya produksi bisa manipulasi lah. Oh gitarnya juga enak banget, holo-holo gitu yang ngisi ya. Oh feel-feelnya, feel gitarnya guys. Gila dynamic, sekarang mulai masuk bell guys. Ting, kling, kling di bagian sini guys. Oh nice. Nice. Oh nice. Itu keren banget tuh gitarnya. Ting, nung, ning, nung. Ada delay-delay tipis di belakangnya guys. Wow. Ini kalau misalkan di dunia video guys, kalian nonton tuh kayak masih 4 banding 3, lama-lama dilebarin secara pelan-pelan guys, ya, akhirnya jadi 16 banding 9. Kayak lama-lama lebar, 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 makin akhir makin lebar. Ini keren sih guys, buat suasananya guys ya. Tuti pakai gitar listrik ya. Ini temanya manis loh. Oh nice. Ah, ini lebih sopan nih, habisnya. Oke, bener. Gua pause dulu, guys. Yeay, kenapa intro? Guys, ini kalau ngebahas lagu yang I'm Fine, gua sangat enjoy banget sama mixingnya, guys. Pergerakan masing-masing dari instrumen. Yang pertama cuma gitar sama bass, kayak semacam akustik atau nggak upright bass, guys ya. Akustik lah, pokoknya yang sifatnya ditodong. Terus lama-lama ini muncul tuh backing vokal yang manis banget, guys. Pet, nge-spread gitu. Terus verse 2 rada ngedrop dikit, cuman volume mereka main, automation volume secara mix musik. Masuk gitar pelan-pelan guys, akustik ke sebelah kanan pojok. Terus masuk ref, masukin lagi tuh elektrik gitar mulai pelan-pelan. Masuk bell, masuk gitar 2, ya kan akustik sebelah kiri, itu gila. Dia punya, jadi lama-lama tuh kayak begini guys, kebuka kayak gitu guys, ini gila, mixingannya gokil sih guys. Album Dio yang ini, Empathy gua acungin jempol banget. Secara player, secara vokal, secara mixing, balance, panning, itu gila guys, ini sempurna banget guys. Oke guys, sekian dulu dari gue untuk react yang I'm Fine. Nanti kedepannya gue akan react lagi sisanya guys. Kayaknya dead ya guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan comment this video. Ciao.